Tapi maju di. Kalau di tengah dulu pengulangan. Yang jual. Bu, suka sekolah. Aja tuh. Jadi macam itu sih. Ini kelas apa itu? Pulangan sekolahnya. Ya, orang-orang. Tadinya aku bawa dia ke tempat ini harusnya. Iya. Tapi yang punya yang itu waktu itu yang ini masih. Ini alamat yang itu. Aku juga bisa sana langsung ke. Mana kamu udah ngedepin sih? Ini. Apa? Ada yang diedit? Oh ini sapinya. Lah tuh kok jadi face up sih? Gak tau orang ngedit kan? Oh, ada yang main nih apa yang ada lagi? Kita menabung 10 bulan ada 1000 bintang kami. Eh 1000 lewat kurban ya? 1000 sapi kurban. Oh temen-temen ya. Tetangga semua, ya. Teman satu lingkungan gitu ya Pak ya. Main. Ki, naikin Ki. Enggak ah, takut. Bisa lah emang ini. Bisa, tapi ngamuk. Hari per harinya itu ditarget atau tergantung dari anak-anak nih? Tergantung anak-anak. Biasanya berapa tuh sehari nabungnya? 10.000. Nah, ini siapa namanya, Dede? Sauki. Sauki, Dede Sauki. Pakai K atau pakai Ki? Q. 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 Kelas berapa Sauki? Jadi Kiki punya niatan yang baik ke Bu ya. Maksudnya bisa menginspirasi Bu dari orang tua sendiri gimana Bu? Perasaan Ibu. Apanya? Perasaan Ibu punya anak Iki yang alhamdulillah sih Bu, saya senang gitu. Bangga Bu ya. Saya enggak bisa ngituin anak, dia sendiri ngituinnya. Korban sendiri. Mesti mah tanggung jawab orang tua, mestinya mah. Kita enggak ada, dia sendiri bisa. Siap. Masih. Gue tanya mau matung sapi, mau bikin, tapi nabung setiap hari. Sanggup enggak? Terus saya gitu, kalau enggak sanggup, jangan dipaksain. Enggak, insya Allah ada rezekinya. Gitu doang dia ngomong. Enggak ngomong apa-apa lagi, semua saya gitu jawabnya. Jadi Ki ingin kulitnya tuh dari uang jajan atau bagaimana? Jajan. Saya emang enggak pernah ngasih duit sekolah, dia mah sekolah yang ngasih, tapi laporan. Gue tadi ada ngasih uang segini, ini buat nabung sapi, ini buat jajan gitu. Gitu doang dia mah. Hari-hari ya selain itu katanya dapat uang juga ikut kerja membantu atau kakaknya. Kakaknya pegang pom bensin kalau dia lagi mau, sekarang mah udah males dia. Soalnya udah sekolah kayak paling pere tuh hari mah. Jadi dia mau bantuin kakaknya di pasar anyar. Oh gitu. Mau bantuin bangun jam berapa? Jam 5 pada bangun. Udah ke masjid baru ke sana gitu. Sekarang mah enggak dia malas sekolah tuh. Tapi kalau untuk sekolahnya Iki ini sebenarnya rajin sekolah, prestasinya bagus atau bagus, gimana? Sekarang jadi itu ketua apa sekretaris sekolahannya. Gitu ya. Jadi itu kelas. Alhamdulillah sih rajin sekolah penuh kelas. Kalau sakit izin. Kalau masa sakit marah aja nggak pernah bolos. Nggak pernah ngeluh apa gitu bu? Karena kan mau jauh juga nggak pernah ngeluh, dia mah jalan aja. Sekolahnya jalan kaki dekat bu ya? Sini dari sini ke Presiden Mawar naik 05 Ciomas tuh depan sekolahan. Udah tuh pulang naik depan sekolahan lagi. Udah tuh Mawar jalan kaki. Oh gitu. Alhamdulillah rajin, nama nggak ada ngeluh-ngeluh apa-apa gitu. Jauh juga namanya. Iya, kalau ikinnya anak keberapa? 8. Dari berapa? Dari 8 bersaudara ya, bungsu ya. Yang terakhir, iya.